Nama saya Mahendra Rao. Saya dari kaum Telugu Bagan Datuk. Di sini kita membuat laporan mengenai berita palsu yang beredar di media sosial yang mengatakan banner yang dalam tulisan Telugu itu mereka mengatakan itu adalah tulisan Bangla dan Vietnam. Di mana ini adalah satu laporan palsu di media sosial dan ini adalah satu penghinaan untuk kaum Telugu di mana kami juga adalah rakyat dan warga negara Malaysia yang telah berada di Malaysia selama lebih dari 200 tahun. Jadi ini adalah sesuatu yang memalukan dan penghinaan besar untuk kaum Telugu di mana masyarakat India dan masyarakat di Malaysia itu tidak mengetahui yang sama ada itu bahasa Telugu. Yang keduanya, ini adalah satu penghinaan besar untuk calon Bagan Datuk, Datuk Seri Dayat Hamidi dan Presiden Persatuan Telugu Malaysia. Mereka menghina, mengatakan bahawa bapa Telugu itu adalah satu penghinaan yang besar. Di mana beliau sebagai ahli parlimen telah menyuarakan masalah kaum Telugu di parlimen pada tahun 2000-an, 2003. Di mana beliau telah sampaikan hasrat dan kehilangan bahasa Telugu itu di parlimen. Di mana kami telah menganugerahkan kepada beliau sebagai bapa Telugu. Dan kami juga hairan kenapa masyarakat di Malaysia ini boleh menjadikan itu sebagai satu perkara penghinaan dan satu isu. Ini adalah sesuatu yang sangat memalukan sebagai rakyat Malaysia dan menunjukkan mereka itu tidak matang. Ya, kami rasa ini satu penghinaan di mana mereka telah menjadikan Datuk Dr. Achia anak lelaki Zaid Hamidi. Ini adalah sesuatu yang sangat memalukan. Saya harap pihak yang bersangkutan ini untuk bertanggungjawab dan mengambil tindakan yang sewajarnya. Terakhirnya, kami sebagai satu kaum Telugu dan kaum minoriti di Malaysia, kami tidak mahu ada perlagaan atau perselisihan faham antara kaum masyarakat kaum India dan masyarakat lain di Malaysia yang di mana kita hidup aman damai di sini. Tujuan kita buat laporan polis ini untuk MC-MC untuk mengambil tindakan yang sewajarnya supaya penyebaran berita palsu ini akan hilang dan berita yang benar hanya beredar untuk masyarakat umum. Terima kasih.